Ketua Sementara DPRD Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kemal Naseri menekankan dengan telah ditutupnya pendaftaran pemilihan kepala daerah 2024, ASN di daerah ini diminta agar dapat tetap netral menghadapi pesta demokrasi. Profesional, bisa menempatkan diri, mereka bersikap netral kepada pasangan, tapi dia mereka punya hak pilih untuk menentukan pilihannya kepada pasangan calon gubernur maupun wali kota yang akan datang. Dirinya menjelaskan bahwa sebagai seorang abdi negara, ASN harus dapat berperilaku profesional dan bisa menempatkan diri dalam pilkada 2024 agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat benar-benar maksimal. ASN harus dapat membiarkan masyarakat memilih secara sendiri pasangan calon mana yang layak dan cocok untuk menjadi kepala daerah sesuai dengan pilihan dari hati nuraninya. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Rezip Rizali, mewartakan.